Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat meneruskan, dapat kita bertemu sekali lagi untuk sesi ulang kaji bagi surah yang ke-24 yang terletak di dalam Al-Quranul Karim, iaitu surah An-Nur. Apakah itu An-Nur? Ustaz, maaf Ustaz. FB Ustaz belum pergi. Ustaz belum live. FB belum dah pergi? Okay, dia naik dah. Dia lambat. Okay, Ustaz dah naik dah. Dia lambat naik. Okay, Ustaz. Okay, kita sambung. Okay. Apakah itu yang dimaksudkan dengan An-Nur? Okey, An-Nur sana. Saya patah balik tengok dulu tadi. Okey, kejap. Okey, An-Nur bermaksud cahaya. Okey, cahaya apa? Kerana kita tahu ada banyak cahaya. Matahari itu keluarkan cahaya, bulan itu adalah mengeluarkan cahaya, bintang-bintang juga mengeluarkan cahaya. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan cahaya? InsyaAllah sekejap lagi kita akan dapatkan ayat yang ada menyebut tentang kalimah An-Nur. Baik, tuan-tuan, sebelum itu surah An-Nur ini sedikit latar belakang adalah merupakan surah yang diturunkan oleh Allah SWT setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Maknanya surah An-Nur ini adalah surah Madaniyah. Surah Madaniyah. Kalau ia surah Madaniyah, surah-surah itu akan banyak mengandungi hukum hakam. Ada banyak menyebutkan tentang pelbagai kewajiban yang mesti dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Okay, surah An-Nur, jumlah ayatnya hanya 64 sahaja yang berada pada juzuk yang ke-18. Makna kata semua ayat dalam surah An-Nur adalah pada juzuk yang ke-18. Baik. Kita dapatkan perbincangan tentang apakah kenapa surah ini dinamakan dengan surah cahaya. Okey. Surah ini dinamakan dengan cahaya An-Nur adalah kerana surah ini banyak. Surah yang paling banyak menyebut tentang kalimah An-Nur. Kalimah An-Nur. Nur ini maksudnya cahaya. Okay, ada berapa kali Allah ada sebutkan sebanyak 7 kali penyebutan kalimah Nur. Justru itu surah ini dinamakan dengan surah cahaya. Apa perkaitan surah cahaya ini dengan surah sebelumnya, iaitu surah Al-Mu'minun? InsyaAllah sekejap lagi kita akan ceritakan perkaitannya. Baik tuan-tuan, kalau nak cari dalam Quran kalimah Nur, kita boleh dapatkan ia berada pada ayat yang ke-35. Ayat 35 ada 5 kali. Ada 5 kali Allah mengulangi tentang kalimah Nur, 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 Nur. Ayat 35. Ini memberikan kita jawapan di manakah ayat dalam surah An-Nur ini menyebut tentang kalimah Nur. Ia bermula pada ayat nombor 35. Sekejap lagi kita akan masuk kepada perbincangan ayat 35. Okey. Kemudian tempat yang lain Allah ada menyebut tentang kalimah Nur
adalah pada ayat yang ke-40. Ayat 40, kita akan menemukan Allah menyebut kalimah An-Nur sebanyak 2 kali. Okey, ada berapa kali? Ada 2 kali. Jadi, surah An-Nur adalah surah yang paling banyak diulang tentang cahaya Nur berbanding dengan surah-surah yang lain. Justru itu, surah ini dinamakan dengan surah cahaya. Surah An-Nur ini, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasihi sekalian, adalah surah yang Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pesan kepada para wanita supaya belajarlah surah An-Nur. Itu adalah pesanan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik, kita dah tahu surah itu, kita dah tahu pengertian An-Nur, kita dah tahu justifikasi kenapa surah itu dinamakan dengan surah cahaya. Jadi kita kena bincangkan. Okey, kita nak bincangkan pula tentang apakah cahaya yang Allah maksudkan. Cahaya apa? Baik, untuk dapatkan jawapan itu, untuk rukaikan persoalan itu, kita terus pergi ke ayat yang ke-35. Jadi cepat-cepat tuan-tuan, siapa yang ada Quran, dia cepat-cepat dia buka ayat yang ke-35. Ayat 35, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu nur. Allahu nur. Dekat ayat ini kita jumpa kali pertama perkataan nur. Allahu nurus samawati wal ard. Kalau kita baca terjemahan, Allah kata Allah lah yang menerangi. Allah lah cahaya bagi langit dan cahaya bagi bumi. Okey. Ini memberikan kita jawapan, rupa-rupanya nur yang menjadi kepada nama surah itu adalah cahaya Allah. Adalah merujuk kepada cahaya Allah. Okey, cahaya Allah ini apa dia? Okey, kejap lagi kita akan sebutkan dekat tujuan surah. Tapi Allah memberitahu dia adalah sumber kepada cahaya untuk menerangi langit dan bumi. Matahari keluarkan cahaya. Siapa yang mempunyai cahaya matahari? Allah. Jadi Allah lah sebenarnya adalah nur. Penerang langit dan bumi. Dalam masa yang sama, ayat 35, Allah ada menerangkan macam mana kuatnya cahaya Allah tu. Allah membuat satu perbandingan. Ada satu pemisalan pada ayat nombor 35 tentang cahaya Allah. Okey. Cahaya itu merujuk kepada cahaya Allah. Okey. Macam mana tahap cahaya Allah itu? Maka Allah datangkan perumpamaan. Nak cari ke ayat berapa perumpamaan itu, cahaya itu? Kena cari pada ayat nombor 35. Allah pun berfirman, Allah ceritakan cahaya dia ni macam mana? Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyui. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. Sampailah hujung ayat. Okey. Sampai hujung ayat, maka kita terus kepada melihat terjemahan ayat. Allah mengatakan, bandingan ataupun perbandingan nur Allah. Okey. Cahaya Allah
adalah seumpama miskat. Miskat yang berisi sebuah lampu. Tahu tak apa itu miskat? Miskat ni adalah lubang pada dinding. Maksudnya, kalau orang dulu dia letak, maksudnya dia lubangkan dinding tu, itulah dia panggil miskat. Macam kita nak letak lampu dalam kotak ke, kita nak letak lampu dalam balang. Dalam balang lampu tu, cermin kaca tu, dalam cermin tu, cermin tu lah dipanggil miskat. Maksudnya itulah lubangnya. Jadi Allah Ta'ala kata cahaya Allah ni, perbandingan dia adalah seperti, Allah Ta'ala kata apa? Seperti miskat. Yang dalam miskat itu, dalam lubang di dinding itu, adanya misbah, iaitu sebuah lampu. Okey. Lepas tu Allah Ta'ala kata lagi. Lampu tu pula, tuan-tuan, tuan-tuan faham ya? Miskat ini lubang. Kalau zaman dulu letak kat dinding. Saya susah nak tunjuk kalau tuan-tuan ikut secara di aplikasi Zoom, kita tunjukkan gambar tu lah. Kita boleh tunjuk gambar tu. So dekat TikTok tu kita tak sempat nak tunjuk gambar. Okey, tuan-tuan. Miskat yang duduk di dalam lubang dinding tu, yang maksudnya kita lubangkan dinding tu, supaya apa? Nak lubangkan tu supaya cahaya dia fokus. Kalau kita letak dia secara terbuka, so cahaya dia akan pergi secara terbuka lah. Tapi kalau nak bagi cahaya dia fokus, maka letak ke tempat yang khas. Jadi lubang dinding tu dipanggil miskat. Jadi Allah Ta'ala kata cahaya Allah ni umpama ada satu miskatin, iaitu lubang. Lepas tu dekat lubang tu adanya pelita, adanya lampu. Okey, kena faham. Ada lampu. Lepas tu pula Tuhan kata lampu itu, lampu ataupun kita kata macam pelita, okey, lampu itu fi zujajah. Lampu itu berada di dalam tabung kaca. Okey, faham tak maksudnya? Maksud dia macam ni. Mudah nak faham, eh? Contoh, kalau kita ambil satu kotak. Okey, kita ambil satu kotak. Kotak tu umpama miskat. Okey. Dalam kotak tu ada lampu. Ada lampu ataupun pelita. Lepas tu lampu tu pula dia berada di dalam tabung kaca. Maknanya ada kotak, ada lampu, lepas tu lampu tu pula dikelilingi berada dalam tabung kaca. Itu dipanggil az-zujajah. Okey, kena faham ya? Eh? Okey, lepas tu Tuhan kata lagi. Az-zujajah, tabung kaca itu pula, kata Allah, umpama bintang yang bersinar terang. Kaukabun durriyuy. Kaukabun durriyuy yuqadu min syajaratin mubarakah. Okay, saya kena terang satu-satu. Walaupun sepatutnya saya tak terangkanlah, tapi saya kena terang kerana nak elaborate kepada cahaya Allah tadi tu. Okey, jadi Allah Ta'ala dia nak kata dia sumber bagi cahaya alam ni. Okey, cara Tuhan nak terangkan tahap terangnya cahaya tu, Tuhan kata mula-mula ada satu lubang. Okey, lubang tu letaklah pelita. Letak pelita. Lepas tu pelita tu pula dikelilingi, dia berada dalam tabung kaca. Tabung kaca. Okey. Tabung kaca tu pula, dia punya terangnya umpama bintang yang bersinar terang. Faham tak? So ada berapa elemen? Lubang, ada pelita, ada tabung kaca. Lepas tu tabung kaca tu sendiri, ia sangat bersinar terang. Okey. Jelas?
Okey. Lampu itu, kalau pelita tu, kan kalau dia pelita tu nak hidup dia, dia dinyalakan pula dengan minyak daripada pokok yang Allah berkati, iaitu pokok zaitun. Okey. Maksudnya, pelita, nak nyalakan pelita tu, diletakkan minyak zaitun. Minyak zaitun, ya. Minyak zaitun tu pula, Allah terangkan, dia punya hebatnya cahaya minyak zaitun tu, adalah daripada pokok yang sentiasa dapat cahaya matahari. Peh ke dok peh ni? Jenuh nak derangkan ni? Okey, saya terangkan kembali. Inilah bagus belajar perumpamaan. Okey, dia macam ni. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu kan pelita? Tahu kan? Okey. Apa macam ni? Saya ulang balik. Okay. Kita jangan ambil lampu lampu Kalimantan kita, lampu mentol kita sekarang ni. Kita ambil macam contohnya pelita. Pelita. Okay. Pelita, pelita, dia mesti ada sesuatu yang boleh nyalakan pelita tu. Maka nak menyalakan pelita itu digunakan minyak zaitun. Ini Allah buat perumpamaan. Kita jangan, kita janganlah gambarkan kita tak bawa minyak zaitun ustaz, kita bawa minyak apa, minyak gas, eh, minyak gasoline itu, tak. Ini Tuhan nak kata, ni sebenarnya Tuhan nak terangkan terang, eh, Tuhan nak, Allah nak sebutkan tentang keterangan tahap terangnya cahaya Tuhan tu. Jadi Tuhan kata pelita tu nak dihidupkan ia menggunakan minyak zaitun. Okey, minyak zaitun tu waktu dia tumbuh, membesar, dia selalu dapat cahaya matahari yang cukup. Terbayangkan, cahaya matahari tu dahlah terang. Lepas tu, kena pula dekat pokok zaitun tu. Maksudnya, pokok zaitun tu, dia adalah pokok yang segar, bugar, dapat cahaya matahari yang cukup. Jadi, keluarlah minyak zaitun tu. So minyak zaitun itulah menghidupkan, menyalakan pelita itu. Okey. Pelita tu pula diletakkan di dalam tabung kaca. Boleh faham tak? Tabung kaca tu pula dia diletakkan di dalam satu lubang. Boleh faham tak? Okey. Lepas tu Tuhan nak cakap pula, minyak zaitun tu sendiri, okey, minyak zaitun tu sendiri dah memang menunjukkan cahayanya yang bersinar. Maksudnya, kalau tak hidupkan api tu daripada pelita tu pun, minyak zaitun pun tu dah nampak boleh mengeluarkan cahaya. Maknanya Tuhan nak kata, Tuhan nak kata cahaya Allah Ta'ala ni sangat terang, segala sudut dia terang. Macam mana nak fahamkan? Okay, boleh faham tak? Sebab tu Tuhan kata, nur ala nur, cahaya berlapis cahaya. Boleh faham tak? Maknanya Tuhan nak kata, kenapa Tuhan nak letak dia dalam lubang, dekat dalam dinding? Dinding kita tembok, kita letak cahaya. Sebab apabila kita letak dalam lubang miskat tu, so cahaya tu akan fokus. Akan nampak terang, dia akan pergi. So, dia pergi. Lepas tu pula, cahaya tu bukan bukan biasa-biasa. Sebab cahaya itu dihidupkan oleh oleh apa, minyak zaitun. Minyak zaitun tu pula dapat cahaya matahari yang cukup masa dia membesar. Bahkan cahaya minyak zaitun sendiri sudah pun bersinar. Lepas tu pula dia punya balang kaca dia tu bukan balang yang ada hitam-hitam. Bukan balang yang sama-sama. Balang kaca tu sendiri sudah apa? Sudah jernih terang. Itulah Tuhan nak cerita tentang cahaya Tuhan. Peh ke dok peh? Itu perumpamaannya. Okey. Itulah.
justifikasi bagi surah An-Nur, nak cari Nur, cahaya Tuhan. Tapi sebenarnya macam mana kita nak aplikasikan cahaya Tuhan tu? Ha, ini kita kena bincang pula tujuan bagi surah An-Nur. Cahaya tu apa bagi Allah Ta'ala tu? Okey, dapatkan dulu kita dah faham dah, oh Nur pada surah An-Nur adalah cahaya Allah rupa-rupanya. Cahaya Allah tu sangat terang. Okey. Dah faham ya? Okey, dah dapat tu. Tapi sekarang kita nak bincangkan pula tujuan bagi surah An-Nur. Okey, surah An-Nur ni tujuan dia, Allah sebut sebanyak 7 kali Nur, Nur, Nur. Lepas tu letak satu perumpamaan nak bagi terangnya cahaya Tuhan. Sebenarnya Tuhan nak bagi tahu kepada kita, pegang cahaya Tuhan tu. Hidup dengan cahaya Tuhan tu. Ikut cahaya Tuhan tu. Cahaya Tuhan tu apa? Cahaya Tuhan tu maksudnya apa? Apa saja yang datang dari Allah, itulah cahaya Allah. Beda. Quran yang Allah turunkan itu, itulah cahaya Allah. Kan Quran itu cahaya. Betul tak? Mana-mana peraturan, mana-mana pantang larang, mana-mana arahan Tuhan, itulah cahaya Allah yang kena diikuti. Sebab apa? Sebab itu datangnya dari Allah. Jangan dilanggar mana-mana larangan Allah. Sebab kalau kita langgar larangan Allah, kita bukan dapat cahaya, kita dapat kegelapan. Sebab Tuhan dah buatlah dalam hidup kita ni, okay, syariatnya, peraturannya, hukum hakamnya, itulah sebenarnya adalah dapat mengeluarkan cahaya. Jadi surah An-Nur ni surah yang Allah nak didik kita supaya hidup berpandukan dan ikut cahaya ilahi. Ikut Quran kerana Quran itu cahaya. Ikut Nabi kerana Nabi ini membawa kita kepada cahaya. Ikut semua peraturan Tuhan. Ikut semua yang Allah syariatkan. Behe ke dok behe? Boleh faham kan? Okey. Dalam surah An-Nur ni, tuan nak tahu tak apa peraturan Allah? Apa hukum Allah yang Allah minta kita ikut? Kalau kita tak ikut dia, kita takkan dapat cahaya. Hidup kita akan berlaku dalam keadaan keserabutan, kegelapan, kepincangan. Itu yang kita dapati hidup zaman sekarang ni. Apa dalam keadaan yang dalam keadaan berlaku kepincangan sini, kepincangan sana, keborokan sini lah, kebejatan masalah sosial lah. Sebab apa? Sebab tidak ikut cahaya ilahi. Okey, dalam surah An-Nur ada banyak peraturan Tuhan. Sebab tu Saidina Umar minta belajar, terutama orang perempuan belajar surah An-Nur. Orang lelaki pun kita belajar. Contohnya apa? Allah letakkan hukuman zina. Contoh orang yang berzina. Lepas tu hukum menuduh wanita yang suci berzina. Itu peraturan Tuhan tu. Sebab itu kita selalu dengar tentang saksi kan. Kenapa dengan saksi? Kenapa dalam agama ni jenayah syariah, okey, peraturan-peraturan syariah ni dia penuh dengan saksi. Nak tuduh orang tu berzina, bawa saksi. Nak tuduh wanita ini, nak tuduh sekian-sekian, bawa saksi. Nak tuduh dia mencuri, kena bawa saksi. Sebab apa? Sebab saksi itulah yang dia umpama cahaya yang terang. Sebab tu benda yang sama-sama. Orang menuduh, dia sama-sama. Jadi nak buang sama-sama tu, mesti kena ada bukti, mesti ada saksi. Ha, sebab tu dalam surah Nur ni, ada banyak hukum hakam. Hukum zina, balasan menuduh perempuan ni berzina, hukum li'an. Tentang hukum li'an. Kalau ada suami, dia tak percaya anak yang dikandung itu adalah anak dia.
Kan? Maka Islam suruh bersumpah. Bersumpah, bersumpah. Kenapa? Kerana ragu-ragu tuduhan itu benda yang samar. Sedangkan surah ini surah cahaya. Maka Allah meletakkan peraturan dia, syariatnya, semuanya itu adalah untuk bawa kepada cahaya. Kenapa berlalu saksi? Supaya kau tak zalim orang itu, kau tak tuduh orang itu, kau tak menganiaya, kau tak menganiaya orang itu. Sebab itu Allah datangkan saksi-saksi. Dia umpama cahayalah. Okey. Kemudian cerita yang menarik, Allah datangkan kisah Sayyidatina Aisyah yang dia dituduh. Ingat tak kisah hadis ifki yang Aisyah tu dituduh? Turun 10 ayat yang mempertahankan kesucian marwahnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Tuhan ni dia ajar kepada masyarakat. Okey, untuk buat sesuatu sangka baik. Untuk buat sesuatu ada kena ada bukti, kena ada saksi. Okey. Kemudian tuan-tuan nak masuk rumah. Nak masuk rumah perlu bagi salam. Lepas tu ada peraturan lelaki dan perempuan. So macam mana pergaulan ni? Nak masuk bilik ibu, masuk bilik ayah pun ada waktu-waktu yang dilarang masuk. Sampai macam tu Allah Ta'ala letakkan peraturannya. Sebab itu kalau tak nak ada masalah, kalau tak nak berlaku perkara yang buruk, perkara yang boleh merosakkan umat, Allah telah datangkan syariatnya, datangkan peraturannya. Maka peraturannya itulah, syariatnya itulah cahayanya. Kalau tak ada peraturan, habis. Betul tak? Okey, tuan-tuan perempuan, itulah tujuan bagi surah An-Nur. Jadi kita tak sempatlah untuk menerangkan apa contoh-contoh peraturan Allah satu persatu. Apa hukum hakam yang ada dekat surah An-Nur tu satu persatu. Kalau nak tahu satu persatu, maka kenalah melihat segmen-segmen ayatnya. Kita cuma membuat ulang kaji tujuan surah An-Nur. Okey. Sebelum kita tangguhkan sesi ulang kaji kita, tuan-tuan, surah An-Nur ni ada beberapa keunikan. Berbeza dengan surah-surah yang lain. Tuan-tuan dah, siapa yang ikuti sesi ulang kaji surah, dia nampak setiap surah ni dia ada keunikan ayat dia tersendiri. Okey, apa keunikan surah An-Nur yang tak ada pada surah-surah yang lain? Okay, contoh, surah yang paling banyak mengulangi perkataan mubayyinatun. Kata mubayyinatun tu maksudnya apa? Yang menjelaskan, yang memberikan penerangan. Ada dua kali Allah ulang. Ayat 34 dengan ayat nombor 46. Allah ulang perkataan apa? Mubayyinatun. Mubayyinat. Allah nak kata ayat Allah Ta'ala ni fungsinya apa? Menerangkan dengan lebih jelas, dengan lebih nyata. Itulah mubayyinat. Allah ulang dua kali dalam surah An-Nur. Yang tak diulang sebanyak dua kali itu pada surah-surah yang lain. Ada perkaitan tak dengan cahaya? Sifat cahaya itu kan terang. Betul tak? Sehingga terangnya tadi itu telah pun Allah nyatakan dalam bentuk permisalan. Lepas tu ditambah pula dengan ungkapan ayat yang berbentuk mubayyinat, mubayyinat, yang menjelaskan, yang menerangkan. Bukan itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Surah yang kedua paling banyak mengulang perkataan
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ. Empat kali diulang. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ. Ya Allah tu sentiasa menerangkan, menjelaskan, yubayyin kepada kamu ayat-ayatnya. Nak tahu empat kali itu di mana? Ayat 18, 58, 59 dan 61. Nanti buka Quran, cari. Cari contoh ayat yang Allah Ta'ala kata, yubayyinullahu lakumul ayat. Ataupun, yubayyinullahu lakum ayati. Maknanya, bentuk ya, bentuk ayat dalam surah An-Nur ni, dia bentuk ayat yang macam Allah guna kalimah ayat tu, bentuk yang macam terang-terang semua. Yubayyinullah tu macam yang menerangkan. Kenapa Allah nak menyesuaikan dengan nama surah itu Nur tu? Okey. Sebab tu peraturan yang Tuhan buat memang terang, memang jelas. Sampaikan nak buat sesuatu pun perlu ada penjelasan. Itu yang datang saksi-saksi tadi tu. Okey. Kemudian pula kita tengok surah An-Nur ni, Allah juga memberikan kita jawapan apa faedah kalau kita ikut cahaya ilahi, dia menjadi benteng kepada kita daripada menzalimi orang, ataupun benteng kepada menjaga maruah diri kita dan sebagainya. Okey. Tuan-tuan akan jumpa tiga kali dalam surah An-Nur, Allah menggunakan ru'wat dia ha, sad, nun. Hausuna, iaitu benteng. Ha, huruf ha, sad, nun. Hausuna, iaitu benteng, diulang sebanyak tiga kali. Tiga kali tu dekat ayat nombor berapa? Ayat nombor 4, ayat nombor 23 dan ayat nombor 33. Okey, dah selesai. Okey. Kemudian kita nak tengok satu contoh. Kita nak tengok satu contoh aplikasi cahaya Allah tu dalam kehidupan kita. Tengok ya. Tengok. Yang ini saya dah sebut dah tadi, tapi saya nak bacakan ayat dia. Tengok bagaimana Allah ni kalau dia buat satu syariat, dia buat peraturan hukum hakam, Tuhan itu mesti nak ia dijalankan dengan jelas, dengan terang. Kita tengok ayat. Contohnya ayat nombor 4. Ayat nombor 4 Allah kata, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ, dan orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan yang dia ni sebenarnya orangnya elok, jaga kehormatan dirinya. Tapi kalau ada orang yang tuduh, Allah minta apa tu? ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ, kemudian jika mereka tak bawakan empat orang saksi yang membuktikan perempuan itu sebenarnya dia telah berzina, maka Allah minta orang yang tuduh dia buat apa? فَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً. Allah Ta'ala kata, sebat orang tu 80 sebatan. Lepas tu Tuhan kata, dah sebat 80 sebatan, وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. Blacklist dia, buat selama-lamanya, dia tak boleh lagi diterima jadi saksi. Tak boleh pakai dia jadi saksi. Sebab apa? Sebab dia melemparkan tuduhan, wanita ini orangnya baik, kehormatannya baik, tapi dia tuduh, dia kata orang ini berzina, perempuan ini berzina. Dia samalah aplikasinya pada lelaki. Kalau kita tuduh lelaki ini buat perbuatan sekian, begitu juga kalau tuduh perempuan ini berbuat sekian. Kalau tak bawa empat saksi yang tengok
yang tengok perbuatan tu berlaku, maka orang itu kena sebat sebanyak 80 kali. Okey, kenapa hukum ini Allah letakkan dalam surah An-Nur? Ini yang ini baru satu contoh. Ini nak dikaitkan, tengok ya, cahaya Tuhan tu. Maknanya konsep konsep perlu bawa empat saksi ni sebenarnya konsep kepada apa? Sebab tuduhan itu kan berbentuk macam sangkaan. Dia masih sama-sama tak nampak betul ke tak betul. Hanya dituduh dia. Jadi Allah datangkan syariatnya bawa empat saksi. Itulah dikaitkan dengan nur cahaya Tuhan tadi itu. Sebab tu dalam apa yang Allah jalan dalam hidup kita ni, dia memang ada ciri-ciri kecahayaan. Ha, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ia membawa kepada cahaya. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, setakat ni boleh faham tak? Okey, nak faham lagi, saya buat satu contoh lain. Kita tengok dekat ayat 6 dan 7. Pernah tak berlaku ada suami, dia tuduh isteri dia kandungkan anak yang dia hamilkan itu bukan daripada benih dia? Ada kan? Jadi dalam agama, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata dalam ni pasal hukum ni'an. Tuhan kata apa? Walladhina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fashahadatu ahadihim arba'una syahadatin billah innahu laminas sadiqin. Allah Ta'ala kata, dan orang yang menuduh isteri dia berzina, sedangkan orang itu, suami itu, dia tak ada saksi-saksi yang boleh sokong dia, melainkan dia sendiri yang jadi saksi, maka Allah Ta'ala kata, setiap satu saksi itu ditukar dalam bentuk, dia kena bersumpah sebanyak 4 kali. Maksudnya macam ni. Kalau suami ni, dia ada bukti, dia sendiri tahu, nampak bahawa dia tahu isteri dia telah mengandungkan anak, bukan anak dia. Contoh. Tapi dia tak boleh bawa 4 saksi. Sebab tak ada saksi bersama dengan dia. Dialah saksi dia itu. Maka Tuhan minta dia tukar 4 saksi itu dengan dia bersumpah sebanyak 4 kali. Sumpahlah. Apa yang dikata tu adalah benar. Demi Tuhan, wallahi wa billahi wa tallahi, saya bercakap benar bahawa isteri saya sekian-sekian 4 kali. Lepas tu kali kelima, dia kena buat apa? Dia kena bersumpah jika dia menipu, anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Yang kelima tu dia kena kata, yang kali kelima dia sumpah tu, jika saya berbohong dalam bersumpah ini, maka laknat Allah akan kena pada saya. Persoalannya adalah, kenapa Allah wujudkan sampai ada 4 sumpah dan 5 sumpah? Apa peranan sumpah tadi? Peranan sumpah tadi untuk gantikan saksi. Betul tak? Saksi membawa simbolik kepada cahaya. Supaya kes itu jelas, terang, ada bukti. Tapi saksi tak ada, Allah letak pula kepada sumpah. Sumpah dengan nama Allah. Jadi itu kan nampak kepada simbolik bahawa dalam syariat, dia dilakukan dengan jelas, dengan terang. Itulah cahaya Allah yang Allah telah apply dia, yang Allah minta kita aplikasi dalam semua syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kat situ kita nampak. Tapi kalau kita tak buat dia seperti yang telah Tuhan syariatkan, maka kita tak akan dapat jalan penyelesaian, kita tak akan dapat dia punya hikmahnya. Yang kita dapat, kita jatuh kepada kegelapan-kegelapan. Sebab tu Allah Ta'ala, dia letak peraturan-peraturan-peraturan tu ikut. Kerana itu adalah cahaya Allah. Seolah-olah orang tak nak ikut ni, dia tak nak guna cahaya Tuhan. Dia duk ingat pendapat dia betul, undang-undang dia betul. Tetapi dia abaikan cahaya Tuhan. Sebab itu, kes anak tak sah taraf ke,
kes perceraian ke kes apa pun memang takkan selesai jika tidak ikut yang Allah punya peraturan. Takkan selesai. Buatlah hukuman tu seberat mana pun. Dari sudut sivilnya. Tapi takkan selesai. Sebab apa? Sebab tak ikut. Contoh. Kita ambil contoh satu. Okey. Kalau kita nak sebat orang yang berzina contohnya kan. Bukan buat dekat dalam penjara tu antara orang tu dengan pegawai penjara. Tak. Kalau ikut hukum Islam, dipaparkan di tengah orang ramai. Disebab dia. Itulah peraturan yang Tuhan ajar supaya apabila orang ramai dia tengok, dia akan takut, dia sedar. Tapi kalau sekadar keluarkan kata, okey akan dapat di rotan sekian-sekian berapa sebatan, orang tak tengok. Orang tak nampak dia macam mana disebab dia. Walaupun kita buatlah awareness cerita, tapi bukan semua orang tengok. Nah, sebab itu dalam agama, Tuhan dah letakkanlah cahaya dia. Dalam kes ini ada cahayanya. Dekat kes ini ada cahayanya. Dalam kes ini ada cahayanya. Sebab itu tujuan surah An-Nur adalah untuk minta kepada kita supaya ikutlah, lalulah hidup ini dengan menggunakan cahaya-cahaya ilahi. Yang cahaya-cahaya itu ada pada segala syariat, ketetapan, hukum hakam yang telah Allah tentukan. Okey. Moga-moga jelas, saudara perempuan. Rahimani wa rahimakumullah. Apa perkaitan dengan surah Al-Mu'minun? Sudah pasti perkaitannya adalah ciri orang itu beriman. Kan? Kenapa orang itu boleh memilih kepada beriman? Maknanya, kenapa dia salat? Kenapa dia zakat? Kenapa dia tinggalkan perkara yang sia-sia? Kenapa yang orang beriman buat pada surah yang sebelumnya? Itulah menunjukkan kepada cahaya-cahaya Allah. Cahaya Allah Ta'ala itu juga ada pada perkara-perkara yang lain. Okay, wallahu ta'ala alam, tuan-tuan. Okay, itu saja. Ada soalan ke apa ke? Sebelum kita tamatkan. Ada soalan ke? Di chat tak ada. Di FB pun tak ada, Ustaz. Okay, kalau tiada, kita jumpa insya Allah malam ni. Kita akan mulakan jam 8 atau 8 suku sampailah isyak sahaja. Kita nak habiskan satu lagi surah yang berada pada juzuk yang ke 18, iaitu surah Al-Furqan. Malam ni kita buat sesi ulang kaji surah Al-Furqan insya-Allah. Baik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wabila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Wa antum jazakumullah khair.